Hi guys, welcome back to my channel. Welcome to All About You Girls. Balik lagi di video aku hari ini. Dan di video aku hari ini, aku mau nge-review lagi salah satu produk skincare yang sebenarnya udah lama banget aku pakai sampai udah mau habis ya. Tapi karena aku lumayan sibuk, jadi baru sempat kasih tahu ke kalian hari ini. Dan sebelum kita masuk ke video reviewnya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, please banget subscribe dan jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel ini. And let's get started. Thank you banget buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan langsung aja kita ke produknya. Jadi produknya itu adalah Tada! Kita kembali guys. Oke, bentar-bentar. Nah, ini guys. Iya, bener banget. Jadi ini adalah multi-use spray dari Skin Theory yang ditujukan untuk anti-aging dan instant skin repair karena dia mengandung salmon DNA. Nah, jadi spray ini tuh bukan spray biasa, guys. Jadi spray ini tuh adalah spray 5-in-1, sudah menggantikan 5 jenis skincare produk yang biasanya kita pakai, mengandung toner, bisa digunakan sebagai essence, sudah bisa digunakan sebagai moisturizer, ampul, juga bisa sebagai serum. Jadi 5 produk itu jadi satu ada di dalam spray ini. Gimana? Keren kan? Awalnya aku penasaran sama produk ini tuh karena klaimnya dia yang 5-in-1. Itu kan menarik banget ya. Waktu itu aku sempet males skincare-an. Jadi kayak, aduh, skincare apa yang simple aja gitu. Aku makanya gak usah bertahap-tahap. Dan akhirnya aku menemukan multi-use spray dari Skin Theory ini yang benar-benar bisa ngebantu aku mempersingkat waktu skincarean aku, apalagi kalau misalnya aku lagi pergi keluar kota, kayak aku udah capek banget malam hari, jadi tinggal spray ini aja. Ini bener-bener menolong banget. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam manfaatnya dan kandungannya, aku mau kasih tahu dulu bentuknya. Jadi dia itu bentuknya spray guys, kayak gini. Tuh bagus banget kan? Tuh kalian bisa lihat ya, kelihatan nggak sih kalau ini udah tinggal segini? Ah, karena aku udah pakai ini dari hampir sebulanan yang lalu dan aku se-excited itu pakai ini. Jadi kayak aku nggak sibuk pun akhirnya aku ketagihan untuk pakai ini. Jadi karena dia tuh tinggal disemprot aja. Dan ini isinya 100 ml segini. Nah, jadi concernnya multi-use spray dari Skin Theory ini lebih ke membantu mengurangi tanda-tanda penuaan kayak kerutan, garis halus, kulit kering, kulit kusam. Jadi dia bisa memperbaiki, meregenerasi kulit, melembabkan, mencerahkan, membantu mengecilkan pori-pori. Jadi manfaatnya tuh banyak banget. Dan bahan-bahan yang ada di dalam spray ini tuh benar-benar bahan-bahan yang sebenarnya kita sering jumpai ya, dan itu mereka ada jadi satu di sini. Yang pertama ada ceramide, di mana ceramide itu mampu mengunci kelembapan di dalam kulit kita. Kemudian ada fullerness, dia sebagai antioksidan. Kemudian ada niacinamide, di mana niacinamide itu bisa memperbaiki tekstur kulit kita dan membantu mencerahkan kulit kita. Kemudian ada hyaluronic acid, di mana hyaluronic acid itu bisa membantu memberikan kelembapan pada kulit kita. Ada alpha arbutin juga. Alpha arbutin itu sebagai pencerah kulit, jadi dia itu bisa membantu menghilangkan bekas-bekas jerawat, pokoknya mencerahkan kulit kalian. Dan aku secocok itu sama alpha arbutin, jadi udah pasti aku suka banget sama alpha arbutin. Ada citric acid juga sebagai eksfoliator yang fungsinya untuk mengangkat sel-sel kulit mati kalian. Juga mengandung licorice root extract sebagai antioksidan. Mengandung centella asiatica juga. Jadi centella asiatica itu kandungan yang bisa menenangkan kulit kita. Jadi kayak misalnya kulit kita baik-baik aja, pakai centella asiatica itu bisa mengkip supaya kulit kita itu tetap baik-baik aja. Itu juga salah satu kandungan favorit aku. Mengandung hydrolyzed royal jelly protein sebagai sumber kolagen di dalam kulit kita. Dan juga mengandung beberapa oil seperti almond oil, olive oil, dan berbagai macam oil. Nah, untuk pemakaian di kulit aku sendiri, jadi ada kesalahpahaman pada saat pertama aku beli, aku nggak baca secara full ini produknya, kandungannya apa aja. Nah, setelah barangnya datang, aku baru baca, oh ternyata ada niacinamide, di mana niacinamide itu sebenarnya aku tidak cocok karena bisa bikin iritasi di sela-sela hidung aku, perih banget dan bisa merah kalau dipakai terus-terusan. Tapi pada saat itu karena masih baru, ya udah aku coba aja dan benar kulit aku perih-perih di bagian sini. Cuman itu hanya berlangsung selama awal-awal aja lah pokoknya. Jadi setelah itu tuh kulit aku bener-bener kayak
perfect aja gitu. Bahkan aku ngerasa cuman spray-spray aja, tapi kulit aku itu bisa kayak pakai skincare lengkap. Aku kaget karena emang aku pada saat itu lagi sibuk banget. Jadi aku bener-bener kayak cuman asal-asalan aja, skincare-nya cuma pakai ini aja sama pakai sunscreen, itu pun kalau keluar rumah. Nah, pada saat aku lihat di kaca kayak, wah, muka aku ternyata tetap cerah, padahal aku cuma pakai ini aja. Awalnya aku masih nggak ngeh. Wah, ternyata emang spray ini tuh bener-bener bisa menggantikan skincare-skincare yang biasanya aku pakai. Mungkin karena dia dijadikan dalam satu spray dengan berbagai macam kandungan yang tadi aku sebutkan, jadi kadarnya tidak terlalu tinggi, makanya aku nggak terlalu sampai iritasi banget. Akhirnya aku bisa pakai skincare ini, bisa pakai spray ini setiap hari, setiap aku butuh, dan aman-aman aja. Nah, cara penggunaannya gampang aja. Habis kalian cuci muka, kalian tinggal sprayin aja ini ke muka. Nggak harus habis cuci muka, tapi kayak misalnya sekarang aku pengen spray, aku spray aja. Tuh, di saat kulit kalian kering juga kalian bisa spray itu. Kalian bisa lihat kan kulitnya langsung glowing. Karena aku pakai make up, jadi aku nggak tap-tap guys. Jadi aku gini aja. Tuh bisa kelihatan kan? Tuh kulitnya kering. Coba ini aku turunin. Aku turunin lampunya. Tuh. Dari berbagai macam kandungan yang ada di sini, yang paling aku favorit adalah alpha arbutin, centella asiatica, hyaluronic acid. Jadi tiga produk ini, tiga kandungan ini tuh kandungan favorit aku. Jadi kemarin aku beli di Shopee seperti biasa. Nanti link pembeliannya akan aku taruh di description box. Aku beli di official store-nya. Nah, oke guys, jadi sekian dulu video review dari aku. Buat kalian yang masih bingung atau masih ada pertanyaan, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, please banget subscribe. Dan jangan lupa like video ini. Dan jangan lupa tonton semua video yang ada di channel ini. And see you on next video. Bye-bye.